Salah satu Semarang bergerak cepat mengantisipasi agar tak terjadi kebakaran sama seperti di Lapas Tangerang. Hal yang dilakukan yakni razia penggunaan kabel ilegal dan perbaikan instalasi kabel. Mengantisipasi terjadinya kebakaran di Lapas, Lapas 1 Semarang langsung bergerak cepat, yakni dengan mengecek instalasi listrik dibantu pihak PLN. Dari pengecekan tersebut, ditemukan beberapa kabel ilegal di blok tahanan. Sambungan kabel ilegal tersebut didapatkan dari aliran listrik lampu penerangan kamar tahanan. Selain membersihkan kabel ilegal, Lapas 1 Semarang juga akan mengganti instalasi kabel listrik yang dianggap sudah tua. Selain pengecekan instalasi listrik, Lapas 1 Semarang juga membentuk 5 tim guna razia di dalam lapas. Pihak lapas juga melakukan sosialisasi kepada tahanan agar tidak memasang sambungan kabel secara ilegal, sebab sangat berbahaya. Sementara untuk APAR, di setiap blok tahanan sudah disediakan. Langkah-langkah mengantisipasi kejadian di Lapas 1 Tangerang. Bahwa langkah-langkah yang kami ambil adalah pembersihan tentang kabel-kabel yang tidak sesuai dengan standar. Jadi yang ilegal, kabel-kabel yang ilegal kita bersihkan secara keseluruhan. Kita membentuk 5 tim untuk menyikapi dengan kejadian-kejadian seperti yang di Lapas 1 Tangerang. Jadi semua kabel-kabel di blok, fasilitas-fasilitas umum, semuanya kita bersihkan. Dan juga kita sudah memanggil dari pihak PLN, dan PLN sudah mensurvei semua ke dalam. Dalam waktu dekat ini akan diganti instalasi-instalasi yang dikira diduga sudah terlalu lama, jadi nanti akan diganti secara keseluruhan. Dengan diperbarui instalasi kabel di Lapas Semarang dan pengecekan secara rutin, diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.